Kita ke sorotan lain, seorang warga Krian, Sidoarjo, Jawa Timur beralih profesi menjadi pedagang kopi keliling setelah terdampak pemutusan hubungan kerja oleh perusahaannya. Berbekal peralatan barista sederhana, bapak dua anak ini berkeliling kota Surabaya untuk berjualan kopi. Fajar Arif, warga Krian, Sidoarjo, Jawa Timur, memanfaatkan sepedanya untuk berdagang kopi keliling. Berbekal peralatan barista sederhana, bapak dua anak ini memutuskan beralih profesi sebagai penjual kopi setelah mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK dari perusahaan farmasi tempatnya berkarir hingga April 2020 lalu. Pria asal Jawa Tengah ini terus mengembangkan idenya untuk tetap mengisi keuangan keluarga tanpa harus pulang ke kampung halaman. Hobi bersepedanya pun dipadukan dengan kemampuannya meracik kopi dengan peralatan sederhana. Saya termasuk orang yang terdampak dari COVID-19 ini, butuh sebuah inovasi tersendiri. Karena kita tidak bisa lagi mengandalkan orang lain, dalam hal ini juga tidak bisa mengandalkan pemerintah. Kita harus berinisiatif sendiri, kita juga harus bisa mempertahankan hidup sendiri. Seperti era sekarang normal ya, artinya ya kita harus normal, kita harus hidup sendiri-sendiri, kita harus menyelamatkan diri sendiri. Tak hanya menyeduh kopi langsung di tempat, Fajar juga menjual biji kopi dan bubuk kopi. Tak hanya berkeliling, Fajar juga menjual kopinya secara daring. Fajar memiliki mimpi membuka warung kopi sendiri, namun kini masih terkendala modal dan situasi pandemi corona. Upaya Fajar bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk tetap berusaha dan berpikir positif sekalipun di tengah situasi sulit. Yusman Mindarto, CTV Surabaya, Jawa Timur.